seminggu. Udah seminggu ya pandemi. Biasanya kan di sini ya, yang di sini yang nggak ya, boleh. Biasa. Tapi kalau seandainya di luar? Di luar bukan edukasi. Hah? Tetap aja mengundang keramaian. Oh gitu, iya ya. Jadi lagi pandemi, nggak? Iya lagi pandemi, nggak boleh. Soal makin rame ya, makin yang rame. Melihat ya binatang melata, iya. Ular. Iya iya. Wah, tadinya saya mau itu. Oke, teman-teman, hari ini saya ada di Setu Bungur. Setu Bungur yang cukup ramai ya para pemancing di sini. Oke, kita akan lihat-lihat. Banyak kan ikan sapu-sapu ya bang ya? Sapu-sapu ya? Iya, enggak. Sapunya mah enggak ada habisnya. 50% sapu. Iya, airnya hijau soalnya. Ikan-ikan ininya pada mati. Jelas lah, sapu-sapu. Baru dibilang ramuannya jauh. Ya. Ya air paling banter sapu-sapu yang di sana. Sapu. Pakai umpan, Pak? Enggak. Enggak. Jarang ya nyangkut ya. Airnya hijau bener sih ya sekarang mah ya. Kayak ikan-ikan emas, ikan-ikan apa. Ya untung-untungan 50% mati ini. Kecuali ikan sapu-sapu, ikan patin, ikan lele mungkin. Banyak ikan patin, tapi memang ikan patin memang agak susah sih. Ikan lele juga kalau lagi tempat begini. Banyak sekali yang mancing ini, hari sangat mendung sekali ya, hujan rintik-rintik. Saya lagi sedang bersama bapak yang menjaring ikan dengan cara kali ini apa namanya pak, diapain pak, bahasanya ini apa, jaring ya? Jaring. Dia di jaring. Ada aturannya ya di jalan nggak boleh ya. Tapi ada bener juga sih. Cepet habis apa gimana ya pak? Ya kalau di jalan kan biasanya ke tengah-tengah. Oh iya. Pakai getek. Pakai getek betul. Dulu udah pernah. Di jalan lain. Di tengah banyak-banyak. Iyalah pasti di tengah di jalan. Ikan apa aja kena. Iya ikan apa aja kena. Merusak. Gede bener pak itu. Jarang-jarang itu dah. Oh iya. Kalau gini kan untung-untungan ya. Iya kan lewat.
Oke, kita lihat teman-teman hasilnya. Oh, udah banyak, luar biasa, udah banyak. Ikan patinnya di tengah-tengah ya? Tengah rata-rata. Tuh. Lumayan. Pas saya lagi bang ya. Iya. Lepas dapat yang gede. Ini namanya apa? Jala. Jala. Jaring. Jaring. Oh, jaring. Kalau jala mah yang dilempar ya? Iya. Ini adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah daerah, yaitu mendirikan bangunan permanen non permanen di area ini. Dilarang ini ya, membuang sampah dilarang, menjala ikan dan mendirikan keramba apung. Oke. Okay. Dapat sapu-sapu. Sapu-sapu mulu gede-gede. Tidak dapat tadi. Kalau Mang Emil mah cuma gitu doang, uang gotok ya. Iya. Lihat ya, gua kagak. Siapa namanya? Siapa? Iya. Kamu udah sekolah belum? Ah, kamu sekolah nggak? Pesantren masuk. Oh, pesantren. Di mana? Di Parung. Parung ya. Oh. Oke, teman-teman, ini saya lagi sedang ngobrol ya sama penghuni di sini. Setan kali penghuni. Penunggu di sini. Dia biasanya kalau Sabtu Minggu itu suka ada atraksi binatang di sini, seperti ular, binatang-binatang yang langka-langka pun ada. Tapi hari ini karena ada apa? Pandemi ya, sehingga ditutup ya. Mendukung program pemerintah dia ini emang sangat apa, sangat taat ya dengan aturan, luar biasa memang. Saya sangat apresiasi ini dengan Doni. Ini ada ular itu kan ya, membantu juga untuk apa sih namanya, ya membantu kelestarian alam lah. Kemarin aja kita terus pengetahuan aja dia bisa nge-lag gitu. Pemulung. Lumayan ya Don ya, ada 1 ton aja ya, bisa bikin rumah ya Don. 1 ton ya gimana, 1 kilo ya susah. Banyak banget orang ikan sapu-sapu, dapat sapu-sapu. Kayaknya hampir setengahnya di kolom ini sapu-sapu semua. Iya kan, cepet ininya. Iya, ikan ini aja sih banyak emang, tapi susah. Iya emang. Orang mancing udah frustasi, makanya pakai jaring. Pakai jaring juga. Iya. Ada susah juga. Kalau sapu-sapu emang mudah, karena kebanyakan sapu-sapu. Iya. Nah, hampir di mana aja ada dia. Iya. Kali pelan. Iya, sama benar-benar. Kadang rusak jaring dia. Bukan rusak lagi. Tegar ya jatuh. Suaranya bagus. Musik jago. Oh. Jago. Saya jangan ditanya. Kemarin udah diajarin gitu aja udah salah. Iya. Siapa namamu? Gilal. Oh iya, Tegar ya. Ngapain? Kalau warung, warung. Banyak teman-teman yang datang. Iya. Sampai jumpa.